hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan, BKKBN Sumsel mengadakan rekonsiliasi sebagai sarana evaluasi strategi penurunan angka stunting di Sumatera Selatan. Upaya penurunan stunting masih menjadi prioritas pemerintah untuk dapat segera ditangani, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar target stunting di Indonesia pada tahun 2024 dapat mencapai 14%. Untuk itu, berbagai upaya dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan rekonsiliasi stunting Provinsi Sumsel, yang bertujuan untuk menyelaraskan peran tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten kota di Sumsel. Mengingat upaya penurunan stunting di Provinsi Sumsel harus melibatkan semua sektor dan komitmen dari setiap pihak terkait. Kita terlepas dari kendalanya apa, yang paling utama yang kita butuhkan itu adalah dalam percepatan penurunan stunting, komitmen dari pemerintah daerah, komitmen dari semua sektor. Karena dalam percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sektor saja, tapi harus semua sektor terlibat dalam percepatan penurunan stunting, termasuk sektor masyarakat, termasuk juga masyarakat. Kita di atas nasional, 24,4%, kita 24,8%. Jadi salah satu faktor penyebabnya ya komitmen dari sektor-sektor yang terkait itu belum maksimal. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel yang juga merupakan Ketua TPPS Provinsi Sumsel Mawardi Yahya mengharapkan agar dana alokasi khusus atau DAK yang dianggarkan BKKBN Pusat dapat digunakan secara maksimal oleh Kepala Pemerintah Tingkat Kabupaten Kota di Sumsel untuk percepatan penurunan stunting. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat Pak Asto bahwa beliau menganggarkan juga DAK. Nah, harapan kita kabupaten kota juga jangan sampai DAK pun tidak dibelanjakan. Jadi kalau tidak dibelanjakan berarti tidak akan sukses. Nah, tentunya harapan kita DAK itu segera untuk disalurkan dan juga harapan beliau juga bupati, kepala daerah supaya nantinya DPR menganggarkan juga untuk membantu yaitu program-program penurunan kemiskinan yang ada melalui APBD-nya ya. Sementara untuk angka stunting di Provinsi Sumsel saat ini tercatat masih di atas nasional yaitu 24,8%. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan.